عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله» الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبان في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tujuh golongan yang dilindungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya satu imam yang adil dua seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah tiga orang yang hatinya bergantung ke masjid empat dua orang yang saling mencintai di jalan Allah keduanya berkumpul karena Allah dan berpisahnya karenanya lima Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Dan 6. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diimpakan tangan kanannya. Serta ketujuh Seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya.